No, no, let's go, let's go, let's go. Do you go, do you go? Soon! What's up, everybody? Apa khabar? Ini Hasan Basal, Perlawanan Harimau Malaya. Dah lama aku tak update untuk Perlawanan Malaysia. Jadi, sorry guys, anak buah kacau. Masa ni lah dia duduk pula. Okay, hari ni kita nak sembang tentang perlawanan Malaysia ya. Malaysia menentang Chinese Taipei di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini dia, kalau korang tak nampak lah. Okay, sambil-sambil aku jaga anak buah aku. Anak buah aku ni selalu pergi ke aku, tak tahulah ha, bila aku nak record je, ada je and, okay, balik pada topik asal untuk Malaysia menentang Chinese Taipei. Aku rasa sekarang ni tiket kita yang terjual ya 5,000 lebih tak silap ni. Ha, ni dalam video ni lah, dalam video ni. Sebab perlawanan ni ya berlawan, diorang akan lawan pada hari bekerja. Yelah, kalau berlawan pada hari minggu memang ramai lah kan. Esok lawan, yok wajan pukul letup pakcik. Okay, dan apa yang aku lihat dalam game ni, Malaysia kena menang at least dalam 7-8-0. And kenapa ya? Sebab ni bukan goal different daripada Kyrgyzstan dengan Malaysia. Okay, yang pertama dia ada 3 tau. Oman kena menang. At least Oman kena bantai. Bantai si Kyrgyzstan ni 4-0 ke 3-0. Kalau kita tak nak 7-0 lah, at least kita kena menang 7-0 juga. Kena menang besar dekat Bukit Jalil nantilah. Ah, pergi kat pakcik tu. Ah, 7-0 kan. Jadi dan lagi satu, Malaysia kena menang lah. Sebab kalau kita menang, mata kita sama. Tapi goal different tu, Kyrgyzstan lagi banyak daripada kita. Ha, goal different, goal different semua kan. Kyrgyzstan lagi banyak. Dan lagi satu, kita kena menang besar. Wajib. Menang besar tu 7-8-0 ke. Eh, jangan sentuh lighting pakcik. Semua dia nak sentuhnya. Lighting pula. And 7-8-0 kena menang besar. Kalau tak menang besar, macam mana? Tak layak lah. Tak layak, kita nombor 3. Ingat nombor 3 ni ada apa? Ada nombor 3 terbaik macam dekat Piala Asia tu. Tak ada. Kan? Jadi kena menang besar lah. Kau doa lah kan. Harap play-play Malaysia ni ada lah Paul Josue ke Sergio Aguero ke Hakimi Azim ke boleh score. Doa lah. Aku ni bukan baik sangat, tapi aku suruh korang berdoa untuk Malaysia menang besar dekat Bukit Jalil nanti. Tu je. Assalamualaikum. Dan lupa pula, jangan lupa untuk follow akun TikTok aku ni. Like, share dan subscribe. Dan ingat rukun bola gold dia. Aku sama dengan rukun bola gold. Jangan jadi alang, jadi masa final, jadi pengecut, jangan guna fake account. Dan jangan guna fake account berbala di antara satu sama lain. Dan subscribe bola gold, follow akun TikTok bola gold. Dan sharekan kepada kawan-kawan korang. Okay, apa itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum. Amigos, bye-bye.